Memang tidak bisa dipungkiri jika angkatan udara atau pesawat jet tempur adalah merupakan salah satu unsur kekuatan tempur yang paling berpengaruh ketika terjadi pertempuran terhadap suatu negara. Hal tersebut terlihat jelas ketika pertempuran yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2024 lalu hingga saat ini. Selain itu, sejak di era Perang Dunia I sampai saat ini, melancarkan serangan dengan menggunakan pesawat jet tempur yang dapat membombardir wilayah-wilayah vital pangkalan militer musuh lebih efektif ketimbang melancarkan serangan darat. Tidak hanya itu, sebab serangan-serangan beberapa negara di dunia juga lebih kerap menggunakan armada tempur udara. Misalkan seperti serangan Israel terhadap wilayah Gaza Palestina dan beberapa wilayah negara lain yang hingga kini masih terjadi konflik. Berkaca dari peristiwa tersebut, maka memperkuat kemampuan armada tempur udara Indonesia tentunya merupakan salah satu kebutuhan esensial demi untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia, tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebab Angkatan Udara Indonesia saat ini telah menempati posisi di urutan kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Armada Tempur Udara Thailand yang berada di urutan pertama. Di mana Armada Tempur Udara Thailand diperkuat sebanyak 501 unit Armada Tempur Udara dan Indonesia diperkuat sebanyak 474 unit Armada Tempur Udara yang meliputi pesawat jet tempur, pesawat latih, helikopter, dan pesawat militer lainnya. Namun walaupun Indonesia saat ini berada di posisi kedua untuk armada tempur udaranya di kawasan Asia Tenggara, tetapi tidak menuntut kemungkinan beberapa tahun ke depan Indonesia akan menempati urutan pertama dengan kekuatan armada tempur udara terkuat di Asia Tenggara. Mengingat Indonesia akan diperkuat sebanyak 42 unit pesawat jet tempur Dassault Rafale besutan Perancis dan 24 unit pesawat tempur F-15EX buatan Amerika Serikat. Selain itu, satu hal yang perlu kita ketahui, jika pesawat jet tempur andalan TNI Angkatan Udara Indonesia memiliki beberapa spesifikasi yang membuat musuh berpikir dua kali untuk menyerang Indonesia. Sementara di sisi lain, berdasarkan data sumber media Global Firepower tahunan di tahun 2024 yang merupakan salah satu acuan kekuatan militer suatu negara di dunia. Saat ini, kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan berada di urutan ke-13 dunia dari 145 negara militer yang terdaftar di tahun 2024. Sedangkan untuk kekuatan militer Indonesia dari matra udara, TNI Angkatan Udara dilengkapi sebanyak 474 unit kekuatan armada tempur udara. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan ranking militer Global Firepower tahun 2024, mereka hanya melacak kekuatan total angkatan udara yang meliputi jenis pesawat sayap tetap dan sayap putar seperti helikopter, yang diperhitungkan dari semua cabang penerbangan seperti Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Marinir. Sementara jenis pesawat yang diperhitungkan yaitu meliputi pesawat tempur multiperan dan pencegat, pesawat latih dasar atau pesawat latih canggih, pesawat angkut sayap tetap dan helikopter, pesawat pembom dan penyerang darat khusus, serta platform misi khusus lainnya. Namun adapun armada pesawat militer matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaraan Angkatan Udara Indonesia, menurut data media Global Firepower tahunan di tahun 2024 ini, Indonesia telah diperkuat sebanyak 474 total armada pesawat militer yang meliputi 41 unit pesawat pencegat, 37 unit pesawat serang khusus, 68 unit pesawat transportasi sayap tetap, 130 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit armada tanker, 210 unit helikopter,
dan 15 unit helikopter misi serang khusus yang saat ini menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber data media Global Firepower di tahun 2024 ini, adapun ke-41 unit armada pesawat jet tempur pencegat yang dimaksud, termasuk pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan pesawat jet tempur Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya yang merupakan salah satu pesawat jet tempur dengan misi melakukan pencegat ataupun penyerangan. Dengan keberadaan pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara ini tentunya sangat dibutuhkan jika terjadi pertempuran di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pesawat tempur asing yang ingin melakukan penyusupan ataupun penyerangan terhadap wilayah vital seperti pangkalan militer Indonesia. Namun selain pesawat jet tempur pencegat, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan 37 unit pesawat jet tempur dengan misi serang khusus. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur T-50 Golden Eagle, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang merupakan pesawat jet tempur multiperan milik TNI Angkatan Udara. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, jika kekuatan alutsista Armada Tempur Udara Indonesia yang masuk daftar ranking kekuatan militer Global Firepower di tahun 2024 ini, tentunya bisa saja belum termasuk dari keseluruhan Armada Tempur Udara yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara saat ini. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa sistem pertahanan suatu negara tidak dapat dipublikasikan secara menyeluruh dan seharusnya bersifat rahasia agar tidak mudah didikte oleh negara-negara lain. Namun walaupun saat ini posisi kekuatan Armada Tempur Udara Indonesia hanya menempati posisi urutan kedua di kawasan Asia Tenggara, namun Indonesia tidak bisa dianggap remeh sebab Indonesia adalah merupakan salah satu negara maju di dunia karena telah mampu memproduksi sendiri beberapa jenis alutsista tempur untuk TNI dari ketiga matra di dunia. Misalkan saja untuk memenuhi unsur tempur dari TNI Angkatan Darat melalui industri pertahanan PT Pindad dan beberapa kerjasama industri dalam negeri lainnya, kini Indonesia sudah mampu memproduksi alutsista kendaraan tempur lapis baja dan hingga tank tempur dengan kemampuan serta teknologi sistem persenjataan yang canggih. Selain itu, Indonesia juga sudah mampu membuat sendiri kapal perang seperti kapal cepat rudal, kapal LPD, kapal frigat, dan kapal selam untuk matra TNI Angkatan Laut. Untuk matra udara, Indonesia mampu membuat pesawat angkut militer, pesawat patroli maritim canggih atau MPA, dan hingga helikopter.